Awas, awas mau rubuh nak, awas mau rubuh itu. Tanggal 29 di lorong kita Kecamatan Pallo Pamua telah terjadi suatu kebakaran yang diduga dilakukan oleh beberapa orang bersaudara akibat karena kekalahan dia di dalam suatu sengketa perdata yang pada saat hendak dilakukan suatu eksekusi dan ketika saat dibacakan putusan eksekusi tersebut maka salah satu daripada pelaku ini melakukan pembakaran terhadap objek yang hendak dieksekusi yang menyebabkan dua rumah mengalami suatu kebakaran. Namun saat ini situasi sudah dapat dikendalikan, kebakaran sudah padam, dan terduga pelaku yang melakukan pembakaran saat ini sudah diamankan di Polsek Tallo untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan mungkin ini tadi prosesnya sudah dibacakan atau sudah dikeluarkan barang-barangnya atau seperti apa, Dan? Sudah dibacakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah sudah dikeluarkan. Itu dan itu tiba-tiba terbakar kan? Tiba-tiba di rumah panggul lantai 2 diduga dibakar oleh salah seorang anak daripada orang yang dikalahkan dalam perkara. Tunggu kan, saya cek.